Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kakak. Kali ini kakak akan membacakan buku cerita ya di channel Assalam TV. Oke, kalian sudah siap ya? Tepuk tangannya mana? Iya, terima kasih adik-adik semuanya. Nah, kakak akan membacakan buku ini ya. Aku ingin seperti Rasulullah. Kisahnya pendek saja, tapi dengarkan pesan Rasulullah. Oke? Nah, perhatikan di gambar ya. Judul cerita pendeknya, cuci tangan sebelum dan sesudah makan. Nah, dengarkan ceritanya. Eh, Ali, sebelum makan jangan lupa cuci tangan dulu dong. Ayo, kita cuci tangan yang bersih pakai sabun agar tidak ada kuman yang menempel pada tangan kita. Ali bisa sakit perut kalau makan dengan tangan kotor. Nah, adik-adik, pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa tidur padahal di tangannya ada bekas makanan yang belum dicuci, lalu ia terganggu oleh sesuatu, janganlah ia mencela orang lain, celalah diri sendiri. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi dan disahkan oleh Ibnu Majah. Demikian adik-adik pembacaan buku cerita dari kakak. Ya, selamat diamalkan. Sampai jumpa lagi pembacaan cerita berikutnya di channel Assalam TV. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, cari kebutuhan ngaji, buku Iqra, Al-Quran, seragam, buku prestasi. Dipesan saja di Develop Iqra Assalam yang menyediakan aneka kebutuhan untuk mengaji. Spesial kami sediakan harga khusus buku Iqra dan Al-Quran. Dapat Iqra Assalam insyaallah online shop yang amanah dan terpercaya. Kunjungi website kami di dapatiqraassalam.com.